Yes. Gigitan Pityas Koros. Nah, ini seperti ini teman-teman ya. Ini tidak berbisa. Kita tes gigitan yang kedua kali. Pityas koros, jenis ular tikus sahabat petani. Nah, ini tidak memiliki bisa ya teman-teman ya, jadi sangat aman. Jadi buat teman-teman bila bertemu melihat ular koros ini, jangan dibunuh, karena jenis ular ini adalah sahabat petani yang membasmi hama tikus di persawahan. Nah, ular ini sangat aman teman-teman. Saya kalau melihat ular jenis ini, Pityas koros, mirip dengan ular dari luar negeri, yaitu dari Afrika teman-teman. Nah, apa itu? Ular mamba hitam atau disebut black mamba. Ini black mambanya Indonesia ya, tapi yang ini tidak berbisa, sedangkan black mamba itu berbisa tinggi dan mematikan. Ya, karakternya sangat lincah dan memiliki lidah yang sangat panjang dibandingin dengan ular yang lainnya teman-teman. Bahkan di Indonesia sendiri, jenis ular Pityas koros ini ular yang paling sering ditemuin dan ular yang paling sering dibuat mainan oleh anak-anak ya teman-teman. Nah, ini karena populasinya masih banyak di Indonesia, dan jenis ular ini jenis mangsa kesukaan king cobra. Sekian video dari saya ya, video uji nyali ya buat
mudah-mudahan terhibur dan bermanfaat ya. Nah, kenapa kita lakukan uji nyali ini? Karena jenis ular ini tidak berbisa, sangat aman ya, cukup melatih mental aja teman-teman. Oke, terima kasih sekali lagi atas dukungannya, telah menyimak sampai habis. Salam lestari. When night comes, and my girl about to turn.